Upaya penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter tentunya banyak kendala yang dialami oleh tim evakuasi. Dan berikut beberapa kisah dramatis yang terjadi saat proses evakuasi berlangsung. Upaya penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter tentunya banyak kendala yang dihadapi di lapangan oleh tim penyelamat. Baik itu dari kondisi cuaca hingga medan yang sulit untuk ditempuh lantaran lebatnya hutan di Kerinci. Upaya penyelamatan dari jalur darat harus memakan waktu 1 hari 1 malam, sehingga tim baru dapat mencapai lokasi pada sore hari berikutnya sekitar jam 4 sore. Sedangkan tim udara yang dijadwalkan bisa turun pada Senin pagi, namun kondisi cuaca yang tidak mengizinkan, ditambah lebatnya hutan, Senin pagi hanya bisa mengirim logistik dan makanan ke lokasi. Dan baru sekitar pukul 2 siang, 5 orang tim dari udara baru bisa turun ke lokasi. Kondisi lokasi yang cukup curam membuat korban menjadi cukup memprihatinkan. Bahkan untuk mendapatkan air, harus berjalan sekitar 2 km. Karena berada di tengah hutan lebat dan juga merupakan tempat habitat harimau Sumatera. Saat berada di lokasi, tim sempat menemukan jejak harimau. Bahkan di malam hari, tim harus berjaga karena dikhawatirkan ada binatang buas yang berdekat, baik itu harimau maupun beruang. Untuk suka dukanya, yaitu memang medannya sangat jauh dan terjal. Untuk mencapai lokasi aja, kalau dengan perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam, itu cerita dari masyarakat sana. Dan tim yang lewat darat juga menceritakan bahwa perjalanannya naik turun bukit. Ya kalau untuk situasi masalah ya gelap gulita ya, dan suhu sangat dingin, kurang lebih 10 derajat di sana. Jadi, semuanya kita usahakan buat api-api untuk pemanas. Ya. Setelah menunggu 1 hari 1 malam lagi, akhirnya korban dan tim penyelamatan bisa bernafas lega. Setelah satu persatu korban berhasil dievakuasi menggunakan helikopter pada Selasa sore. Setelah semua tim dievakuasi, tim baru meninggalkan lokasi, baik itu lewat jalur darat maupun udara. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.